Salam Ramadan dan selamat sejahtera. Saya AG dari ETKC Hardware. Masihkah anda ingat video-video sebelum ini, AG mengajar para ibu bapa untuk membuat topeng muka atau mask untuk kanak-kanak? Hari ini, AG akan mengajar adik-adik pula untuk berdikari dan membuat topeng muka atau mask dengan sendiri. Pertama sekali, minta izin dengan ibu dan ayah untuk mendapatkan sehelai topeng muka atau mask orang dewasa. Adik-adik, pastikan bahagian berwarna atau berwarna biru ini menghadap keluar, manakala bahagian yang putih menghadap ke dalam. Seterusnya, lipatkan mask menjadi dua. Seperti ini. Nampak tak bahagian tali getah di sini? Ikatkan simpul di bahagian penghujung sini. Seperti ini. Ulangi sekali lagi untuk bahagian yang lagi satu. Sungguh mudah kan? Adik-adik dah dapat ikut. Sekarang kami mempersilakan adik Monkey untuk menunjukkan cara pemakaian mask yang betul kepada adik-adik. Bukakan lipatan mask. Pastikan bahagian jalur logam berada di atas batang hidung dan menutup rapi bahagian hidung, mulut dan juga dagu. Nampak tak celah lubang kat sini? Dan kat sini. Masukkan lipatan ke bahagian dalam. Seperti ini. Dan ini. Sungguh mudah kan? Adik-adik, bolehlah cuba sendiri di rumah. Terima kasih kerana mengikuti video-video AG. Dan AG ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak kepada semua penonton yang beragama Islam. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Adik Monkey, jangan lupa cakap bye-bye dengan adik-adik semua. Bye-bye.